saya titip pada Bapak Ibu, tanggal 9 Desember, yang sudah punya surat undangan, nyoblosnya pagi hari ke TPS masing-masing. Yang sepuh-sepuh diantar jemput yang muda-muda. Sanggup? Sanggup jemput, antar jemput yang sepuh-sepuh? Kalau ada yang bilang yang sepuh-sepuh gak usah ke TPS, salah. Karena yang diperjuangkan juga adanya program para lansia, betul? Kalau ada yang bilang ibu-ibu gak usah ke TPS, salah. Karena yang kita perjuangkan juga nasibnya keluarga kita, betul? Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang tidak punya surat undangan sampai hari terakhir, jangan golput, tetap nyoblos. Tapi nyoblosnya siang ini, bawa KTP ke TPS masing-masing. Jelas ya? Yang tidak punya surat undangan tetap nyoblos. Nanti kartu suaranya dalamnya seperti ini. Bapak Ibu gak usah susah bedakannya. Pilih yang kerudung me. Pilih yang ceng. Pilih yang cat. Yang cantik cuma Bu Faida. Betul? Yang lain gak ada yang cantik. Pilih yang cantik, yang kerudung merah nomor. Baiklah Bapak Ibu,